Dalam episod Ikan Terhandal Malaysia yang lalu, kami telah bertandang ke Sumba Indonesia yang tersohor dengan GT mamanya dengan bimbingan Pak Wahyu dan Rudy. Namun sasaran kali ini bukan lagi GT, tetapi lubuk jigging ayah budak dan aji-aji yang baru ditemui. Kami berpeluang menghayati pengalaman luar biasa di mana ayah budak dan aji-aji telah muncul di lubuk-lubuk yang sama. Sayangnya, setelah mencuba beberapa lokasi, ayah budak gergasi yang diidam-idamkan masih belum kelihatan. Pada saat-saat akhir, pemimpin trip ini teringat satu lubuk yang masih belum dicuba dengan teknik jigging. Lubuk ini telah memberi harapan baru kepada kami semua untuk menjerat ayah budak bersaiz melampau. Ben, kasih mati GPS. Yo. Strike. Double strike. Double strike. Oh, miss. Jangan dikasih patah. Alek yo, stick patah yo. Alek minta kasih patah stick. Pot ada garansi kah? Ada garansi. Wah, ada. Jangan, nanti kayak Avat putus terus. Bilang kalau gak sanggup. Narik lagi. Eh, lepas. 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 Ya, kenapa kasih pelepas? Hei, lari habis kan. Alah, Pak. Alah, Ma. Hei, lepas. Putus. 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 Bek ya, Pak Lidah. Iya. Iya. Lepas, strike, strike. Lepas, strike. Sambaran demi sambaran yang diperolehi telah memberi keyakinan kepada kami terhadap lokasi baru ini. Menurut pengalaman, hanya di tempat yang belum pernah ada aktiviti jigging sahaja, pemancing berpeluang menghayati pancingan jigging yang luar biasa seperti ini. Kes tali terputus yang kerap berlaku juga menunjukkan bahawa ayah budak mega pasti bermastautin di sini. Tidak lama kemudian, Epang yang baru belajar jigging akhirnya mendapat satu sambaran yang menakjubkan. Kami semua terpegun menyaksikan perlawanan yang sengit ini dan masing-masing menantikan kemunculan ayah budak mega di permukaan laut. Ada
Kalau tidak putus tadi bos itu. Saya mau ambil gambar. Betul-betul cantik. Lihat Pak Wong. Oh, lihat sini. Tak tidak senyum. Awas kau punya tangan. Nampak gigi. Sudah. Tutup mata. Jangan tutup mata. Jangan tutup mata ikan. Oke. Gosok. Majoriti pemancing bercadang untuk menggunakan kekili terbesar serta joran berkekuatan PE 6 ke atas apabila jigging di padang-padang pancing air budak dan aji-aji yang baru dijumpai ini untuk bersedia menanangi ikan-ikan mega yang mungkin terkena pancing. Biarpun set yang lebih ringan pernah mencatat rekod menaikkan ikan mega, namun memandangkan air budak dan aji-aji adalah ikan yang suka mendiami kedalaman lebih kurang 100 meter, sama ada tali di dalam kekili cukup atau tidak adalah satu aspek yang harus dititik beratkan. Jika kita menggunakan kekili yang lebih kecil ketika mempraktikkan kaedah jigging secara menghanyutkan bot, tali di dalam kekili akan cepat habis apabila terkena ikan gergasi kerana kita tidak dapat meningkatkan drag lantaran tali yang digunakan tidak cukup kasar. Ya, putus. Baik gigi dia putus. Mantap! Mantap, Ben! Duduk raja duduk. PE yuk Joko PE. Nunggu wis tak semana kursi. Nah, pokoknya gimbal. Oke, nah ini. Raja kalau fight harus duduk. Ah, pincer. Fighting chair. Hayya! Hayya! Perahu belok. Bolehlah orang tua. Orang bilang tidak boleh duduk lu sih. Tapi kalau raja. Ayo, raja pindah ke belakang. Wah, itu. Woi, langsung strike, Pak Wong. Doktun itu. Oke. Apa? Tak ada waktu.
Kes ayah budak gergasi dapat dipancing di siang hari dengan bersenjatakan jig besi, menandakan lubuk ini sememangnya lubuk jigging yang tidak pernah diusik. Lubuk yang sukar dijumpai pada dini hari ini juga telah memberikan satu peluang keemasan untuk kami mempelajari perangai ayah budak mega dengan lebih mendalam lagi. Kami telah perhatikan satu fenomena yang agak ganjil pada saat-saat ikan gila membedal jig besi. Pemancing-pemancing yang menggunakan jig panjang masing-masing berjaya menaikkan ayah budak besar, manakala pemancing-pemancing yang menggunakan jig pendek asyik menaikkan aji-aji sahaja. Pertemuan ini sekali lagi membuktikan satu teori yang telah lama diterima oleh pemancing, iaitu ikan besar lebih cenderung pada umpan yang lebih besar. Ampun mama, mama Mia. Oke, awas. Thank you.
Jepang makannya bagaimana ini mata? Sebelum pakai sempalin ya. Ininya dimakan apanya? Semua tuh. Semua. Wah. Bapak tidak racun saya. Kalau makan di sini duluan kena racun baru matanya keluar. Orang kalau makan makan terus berkali yang racun makan. Mata seram begini. Kalau ini sedap macam roti. Ini mata. Bawang satu saya satu. Mana rendamnya ini kurang besar. Baik. Ini besar. Besar. Pemancing-pemancing sentiasa terpukau dan asyik melayan ikan apabila ikan galak membedal jig besi sehingga tidak sedar terhadap perkara-perkara kecil yang dapat membantu mereka menaikkan ikan yang lebih besar. Kita seharusnya bersikap tenang, memerhati dan meninjau keadaan sekeliling. Apabila pemancing lain asyik menaikkan ikan besar tetapi kita cuma dapat yang kecil, kita harus memerhatikan perbezaan antara jig besi dan cara persembahan yang digunakan oleh mereka dengan kita. Ada masanya, perkara-perkara yang kecil akan menghasilkan keputusan memancing yang ketara. Ampun, Mama! Ah, ini doktor asli ini. Jangan sampai, ikan naik, tapi harus putus. Apa yang lebih putus, toh? Thank you.
melengkung perutnya. Banyak lagi ya, Mas. Yu. Aman. Woi, aman. Tos. Tos. Batu. Ini latak sini sampai yuk, sini sampai cukup besar lah. Pecah. Dia langsung pecah. Oh, pecah. Patut dia makan. Ji. Apa? Ini kan sudah pecah perut. Dia mau mati sudah. Dia. Ini memang dia. Dia itu. Kasih aku tangan. Ini jatuh nanti. Jatuh apa belum? Enggak. Lepas. Jangan lepas. Sudah. Cium. Eh, mana boleh cium. Ini malah. Ini malah. Apa yang dapat keluar? Dia punya perut. Kambung bawa. Kakak bapak sering buat. Bola. Sama. Sama. Kami telah berjaya menaikkan banyak air budak besar, Aji-Aji dan seekor kerisi Bali Bagak setelah 2 jam memancing. Namun, ikan masih kelihatan galak membedal jig besi. Jika kami tidak berangkat pulang lebih awal lantaran kehabisan air minuman, dipercayai banyak lagi air budak besar akan menjadi habuan trip ini. Lubuk yang dipenuhi ikan mega berdekatan bandar ini memang sukar ditemui di mana-mana. Sumba yang sebelum ini menggemparkan pemancing-pemancing serantau dengan hasil GT yang lumayan pasti akan menjadi lebih panas setelah mempamerkan potensi jiggingnya yang tiada batasan. Dalam episod Ikan Terhandal Malaysia yang lalu, kami telah bertandang ke Sumba Indonesia yang tersohor dengan GT mamanya dengan bimbingan Pak Wahyu dan Rudi. Namun sasaran kali ini bukan lagi GT, tetapi lubuk jigging ayah budak dan aji-aji yang baru ditemui. Kami berpeluang menghayati pengalaman luar biasa di mana ayah budak dan aji-aji telah muncul di lubuk-lubuk yang sama. Sayangnya, setelah mencuba beberapa lokasi, ayah budak gergasi yang diidam-idamkan masih belum kelihatan. Pada saat-saat akhir, pemimpin trip ini teringat satu lubuk yang masih belum dicuba dengan teknik jigging. Lubuk ini telah memberi harapan baru kepada kami semua untuk menjerat ayah budak bersaiz melampau.
Jadi ayo. Oh. Habis sudah ikan. Ben, kasih mati. Gipes. Yo. Strike. Double strike. Double strike. Jangan dikasih patah. Alek yo stick patah yo. Alek minta kasih patah stick. Pot ada garansi kah? Ada garansi. Wah, ada. Jangan nanti kayak apat putus terus. Bilang kalau gak sanggup. Narik lagi. Eh, lepas. 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 Ah, kenapa kasih pelepas? Hei. Nari habis, Sinan. Alah, Pak. Alah, Ma. Hei. Lepas. Putus. Putus. Ayo, kasih putus. Bek, ya, Pak Lider. Iya, iya. Lepas, strike, strike. Lepas, strike. Sambaran demi sambaran yang diperolehi telah memberi keyakinan kepada kami terhadap lokasi baru ini. Hobi ini pastinya dapat mengelak dari anak muda terjebak dengan aktiviti sosial yang tidak berfaedah. Bye.
Apa ni? Alhamdulillah, first throw. Kejar sikit. Bila memancing rohu di kolam, lazimnya sang rohu tidak mempunyai masa-masa galak. Jika umpan yang dihasilkan mujarab, maka banyaklah ikan akan menjamah umpan. Jika tidak, tiada seekor pun yang akan menjamah umpan walaupun kita berada di sebelah pemancing yang tak henti-henti menaikkan ikan. Jadi, pemancing kolam biasanya ada rahsia tersendiri untuk membuat umpan. Masing-masing yakin dan percaya dengan umpan mereka. Namun, pastinya yang paling utama adalah bergantung kepada rezeki. Nak main? Stop.
depan. Malah daging aku sambung je. Bagi-bagi dua orang tangan ni. Beberapa jam memancing di kolam heritage yang mempunyai suasana semula jadi ini tidak terasa. Apatah lagi bila banyak ikan yang dinaikkan. Si bapa senyum lebar, anak-anak dan keluarga juga gembira. Esok warga kota akan kembali bekerja, keluar awal pagi, pulang lewat malam. Dalam masa 5 hari, warga kota akan menghirup udara tercemar, tertekan di tempat kerja dan sebagainya. Tetapi jauh di sudut hati mereka, tidak ada apa yang merisaukan mereka. Ini kerana hujung minggu akan datang, mereka boleh melakukan aktiviti yang sama, memancing sang rohu. Ikan rohu adalah salah satu ikan kolam yang sedap untuk dimakan. Isinya yang tidak berbau membuatkan ikan rohu digemari oleh masyarakat kita. Pelbagai masakan boleh dibuat dengan ikan rohu. Kali ini kami akan mengajar anda memasak gulai lengkuas ikan rohu. Masakan dari Kelantan ini senang untuk dibuat dan sesuai untuk santapan seisi keluarga. Bahan-bahan untuk memasak gulai lengkuas adalah kunyit, cili kering, cili hijau muda atau cili Kelantan, asam keping, bawang putih dan bawang merah, gula Melaka dan garam, lengkuas, santan dan ikan rohu yang telah dibersihkan dengan air asam jawa.
merah, bawang putih, lengkuas, cili kering dan kunyit perlu ditumbuk dengan sebati. Anda juga boleh menggunakan alat mengisar untuk lebih mudah dan cepat. Tiba masanya untuk memasak. Pertama sekali, masukkan santan. Kemudian, masukkan bahan yang telah ditumbuk tadi. Kacau sehingga sebati dan masukkan asam keping. Diikuti gula melaka dan garam secukup rasa. Kemudian, gaul lagi sehingga sebati. Bila kuah sudah sebati, masukkan ikan rohu yang telah dipotong kecil. Kacau perlahan-lahan agar kuah tidak berkerak sehingga mendidih dan ikan cukup masak. Seterusnya, masukkan cili hijau muda atau cili Kelantan. Mudah bukan untuk memasak gulai lengkuas ikan rohu? Masakan ini amat tersohor di negeri Kelantan. Ianya sungguh enak dijadikan hidangan seisi keluarga. Setelah penat pulang dari kolam memancing, alangkah nikmatnya menikmati gulai lengkuas ikan rohu bersama keluarga. Selamat mencuba!